Ini dia soto ayam ala mama versi mager. Ini yang bahaya kalau lagi makan. Kira-kira udah kepangkas 12 kilo. Hey gengs, ini ya mendadak mama bikin soto ayam. Tapi tadi tuh ayamnya masih beku. Tuh, dan kali ini mama dibantu dengan asisten cilik yang luar biasa jabirnya. Mari kita lihat ya. Ini panas ya gengs. Tuh, jadi ini ayamnya kalian lihat ini adalah, kenapa cuma dua? Karena ini ayam dari surprise bag, bagian paha chicken legs gitu ya. Ini sudah empuk, cuma mama rebus aja pakai serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Terus sama sedikit garam. Nah, ini ayamnya udah empuk, sekarang kita ambil, lalu kita panggang di oven biar simpel, nggak usah goreng-goreng. Guys, oh no, ini empuk banget sih sudah ya, dia udah lunak sekali. Siap, perlu. Tuh kayak gini. Ini kita oven dan mama lanjut bakalan halusin bumbu buat soto, ya. Dan sekarang kita masukkan bumbu halusnya. Jadi ada kunyit bubuk ya, segini. Terus di sini sudah ada bumbu halus, dua bawang, jahe, sama kemiri. Kita aduk-aduk. Kalau soto Medan tambah jintan, tambah ketumbar, terus kasih santan atau krim gitu, sesuaikan selera masing-masing aja. Ini kembali kita didihkan. Tadi kan cuma mama kasih garam doang, sekarang mama kasih seperti biasa sedikit gula supaya ada rasa gurihnya gitu. Kalian yang demen pakai penyedap, monggo. Atau micin, atau apalah. Nah, ini soto simple ala mama. Tinggal koreksi rasanya aja, apa yang kurang, ditambahin. Gitu. Sekarang lanjut, aku mau goreng kentang karena bakalan bikin perkedel sama rebus air untuk ngerendam si soun. Ini air buat ngerendam si soun, air rebusan gitu ya. Kita didihkan dulu, lalu panci yang sama bakalan kita pakai untuk masak nasi manual. Airnya udah mendidih, sekarang ini kita lanjut masak nasi. Lalu di sini kita goreng kentang untuk bikin perkedel. Oh, ini belum dipotong-potong. Kelamaan pakai itu, kita pakai ini aja. Kentangnya udah ready digoreng. Tinggal kita haluskan. Kentangnya udah ready digoreng, sekarang mama mau coba goreng kerupuk. Sebenarnya mau nge-skip kerupuk sih, karena kalian pasti tahu kalorinya kerupuk itu nggak kaleng-kaleng ya. But soto ayam tanpa kerupuk udang kayaknya nggak afdol. Jadi ya kontrol diri sendiri aja. Nanti makannya gimana, ya kan, seberapa banyak. Ini mama ambil kerupuk yang ada aja. Kayak gitu. Ini kiriman subscribers kesayangan kami. Enak banget ini kerupuk udah stok yang terakhir. Aku nggak tahu ini jenis kerupuk apa. Yang pasti nanti kami pulang kampung harus cari kerupuk ini. Oh iya ya. Ini enak sekali kerupuknya. Hemat-hemat 2 tahun, Bo. Sudah goreng kerupuk, sekarang kita bubuk si kentang buat bikin perkedel.
Sepa, bantuin mamai. Habis ini kita ke kebun ngambil apa, Nang? Panen daun bawang ya. Iya, pinter. Ini kalian lihat perkedelnya sudah mama bulut-bulutin, cuma mama kasih garam aja, sedikit garlic powder. Sama ini ada daun petersili gitu, tapi punya mama yang dried petersili. Terus ini ada telur yang sudah kita kocok lepas. Cemplungin. Like this. Kalian pakai putihnya aja juga bisa. Tapi ini karena bikin versi sedikit, jadi kita mix aja kutel dan putel. Guys. Ya. Ya. Perkedel kentang. Wow. Dia ngupasin telur buat dimakan kah? Jemur kain dulu, gengs. Panas. Yang terakhir. Terus kita panen yuk. Yuk panen daun bawang. Yumi-chan. Pinggir-pinggir. Jangan nanti kena lebah, soalnya kita belum potong rumput karena kemarin-kemarin tiba-tiba hujan kan. Udah yuk kita petik daun bawang dulu. Panas. Tara, Yumi. Thank you. Hati-hati. Stop. Mana? Daun bawang dari kebun. Abang pulang kerja. Hai. Panas. Terus jemur kain. Mana papai? Sayang, bilang. Halo sayang. Mickey Mouse. Ripa. Magavas Mickey Mouse. Ripa. Ini ya, sudah. Daun bawang. Bisa. Panas nyari hari ini. Mama udah nyuci 2 kloter. Ini mama iris-iris dulu di sebelah sini ya. Pelonannya. Super panas. Wasen. Wah. Ada Yumi-chan yang lagi main silofon di belakang. Jadi ini udah mama porsi-porsiin. Ada nasi, kita kasih soun. Lalu kita kasih tomat. Ini tomatnya lonjong-lonjong, unyu-unyu ya. Dan ini yang buat Yumi-chan. Dan kita kasih perkedel. Satu orang dapat 2. Karena kami penggemar berat perkedel kentang. Kalian pasti tahu ya, gengs. Buat Yumi-chan 1 aja dulu. Kalau dia mau nanti tambah silakan, karena kita
Masih punya banyak, lumayan lah. Soalnya kita cuma bertiga di rumah, gengs. Sekarang kita kasih ayam suwir sama telur suwir. Ini dia ayam dan telur suwirnya. Mama keep di oven. Kayak gini. Aslinya hari ini aku tuh mager banget loh. Magernya bikin soto. Ngamuk, Bu. Dan sekarang mari kita tuang kuah soto ayamnya, gengs. Pertama-tama punya Yumi-chan dulu biar lebih cepat nanti dia dinginnya. Wow. Lalu kita tabur dengan daun bawang dan pastinya bawang goreng. Yeay, siap-siap makan. Tada, ini dia soto ayam ala mama versi mager. Sebenarnya aku tadi tuh nggak tahu yang mau masak apaan, tapi berhubung ingat dapat chicken legs dari surprise bags, iseng-iseng ya udahlah mama cemplungin aja gitu dari mendidih, kita bikin soto dadakan seperti ini. Aku masih pakai duster ini ya, duster rumah. Tuh, ayo Yumi, mamam. Ini punya Yumi-chan. Ini punya mamai. Ini punya papai. Lemonnya taruh masing-masing aja nanti ya. Wih. Hai. Halo abang, selamat makan. Selamat makan, makasih sayang. Sama-sama. Aber gell, letzte Tage war so kühl. Iya, tiba-tiba aja panas. Siapa mau kerupuk? Kerupuk. Yummy, kerupuk. Ini chili. Mager aja bikin soto. Bayangkan kalian kalau tidak mager. Pedas. Iya pedas. Eigentlich habe ich keine Lust zum Kochen. Aber koche ich Soto. Oh ja. Ja, dann eigentlich hast du ja keine Lust zum Kochen, dann machst du Soto ja Wahnsinn. Mama. Ja, Ketchup Manisfield. Achso, da ist. Hast du dir schon gegeben, oder? Ich habe noch Honig. Bier ist noch nicht, gell? Dia nggak mau. No. Dia nggak mau pakai kecap. Dia nggak kayak abangnya dan kakak-kakaknya. Kecap manis. This is andas. Maybe menta soy. Musste sein. Tuh. Selamat makan. Main kuahnya dulu, gengs. Aku tim aduk ya. Mana favorite? Atau perkedel? Perkedel. Pedas. Lombok kuning. Ini sedikit pedas ya, bang. Wow. Rasanya mirip-mirip soto Lamongan lagi. Perkedelnya dihancurin. Terus aku mix kayak gini. Wah. Mantep, gengs. Mantep. Wow. Kasih sedikit kecap manis. Siapa yang kayak mamat demen makan soto juga dikasih kecap manis. OMG. Terus kuantir ya. Wow.
Ini yang bahaya kalau lagi makan. Kerupuk. Danger. Aku nggak diet-diet yang defisit kalori, nggak. Aku semua makan tuh isinya sealus. Kuhun alus. Hmm. Tapi... kayak sadar diri aja gitu kan. Dengan porsi gitu. Jadi aku nggak ada ngitung-ngitung gimana-gimana. Malam-malam juga itu sambil ngedraktor, kita ngedrakor. Kita ngemil gitu sama Enjar. Cuma kan kayak mama aku sendiri, tadi aku udah makan apa ya gitu ya. Udah banyak masuk karbo apa enggak kayak gitu-gitu ya. Kalian lihat sendiri, mama juga tetap makan nasi padang, tetap makan ramen, tetap makan semuanya. Menurutku sih ini diet paling efektif, paling berfungsi sama aku karena nggak ada pantangan, nggak ada larangan. Jadi pada saat sudah mencapai BB yang ideal, aku tuh nggak yang yoyo gitu kan, nggak yang BB-nya langsung kembali lagi ke sebelumnya, karena selama program diet nggak makan ini, nggak makan itu, larangan ini, larangan itu, pantangan ini, pantangan itu, nggak citing-citing gitu kan. Ini ya aku tetap aja semua aku makan, tapi sadar diri sendiri aja gitu, gengs. Ini mama sudah setelah operasi mami makeover, kira-kira udah kepangkas 12 kilo. 12 kilo, pangkas 12 kilo. Fusi, sepilih. Kita bisa bukan mau lagi. Dan terima kasih. Sama-sama. Aku masih ada. Aku masih pengen mangkas 3 kiloan lagi lah gitu. Masih ada aja yang sering komen. Pipinya masih cabi, pahanya masih besar, lengannya masih... Ya, karena memang aku udah gimana ya, bebet bobotnya, postur tubuh tuh udah yang seperti ini gitu loh, gengs. Mantap. Tambah lemon lagi. Biar lebih segar. Panas banget hari ini, dan satu harian dari pagi itu tukang potong rumput di area playground, area apartemen sebelah, kerja satu harian full gila. Panas banget. Dan kemarin dingin, tiba-tiba panas. Coba. Enggak kamu. Yumi, yo Yumi belum mama sayang. Coba cek ya, Mang. Terus esen. Ya gitu kalau lihat kerupuk deh. Mamang dulu ini, mamang. Enak. Mam. Ja. Ja. Nee, ich hab nur wieder runtergetan, nicht, dass das so fliegt. Udah merasa besar, dia udah gak mau disuap tuh. Enak gak? Enak. Aber ich bin voll. Ja, aku juga voll. Ja. Ini kita lanjut mau ke... Masuk dari mana ini, Lat? Fliegen. Iya tuh, karena kan kita memang di seberang rumah itu ladang ya, jadi area pertanian, jadi sering ini cepat masuk lalat. Mungkin tadi pas mama sama Yumi keluar kali jemur kain. Pedas ke Wahnsinn. Das von uns oder ist das von? Von Meike. Von Meike, ja. Semakin dipelihara sambalnya semakin. Ja, semakin pedas. Tion. Absolut. Jadi kita tadi udah ditelepon sama. Fusi.
kantor pemerintah pagi ini paling demen makan sup-supan satu-satuan, cuma belum rasain aja. Terkecoh sama kerupuk. Ditelepon kantor pemerintah kalau pasnya Yuni udah kelar paspornya. Jadi kita bakalan ambil paspor ke kantor pemerintah ya. Hus-hus. Makan dulu ya. Thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. See you next time. Sampai ketemu besok. Sehat-sehat semua. Sarangi. Sarangi. Mama mesti mandi. Ganti daster. Hmm.